Wakil Bupati Ciamis Jawa Barat, Yana Deputra, berkomitmen akan memperjuangkan kesejahteraan penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Hal itu Yana sampaikan saat hadir dalam kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian di Objek Wisata Jati Sewu Jalatrang pada Selasa 1 November 2022. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 300 orang peserta. Adapun narasumber yang hadir yakni dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, anggota DPRD Jawa Barat Insinyur Heri Dermawan, dan lainnya. Menurut Wakil Bupati, penyuluh pertanian merupakan para pejuang yang turut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Yana melanjutkan, peran PPL di Ciamis sangat vital. Berkat jasanya, sektor pertanian di Ciamis tetap bertahan dan menjadi penyumbang terbesar perekonomian. Terkait dengan status kepegawaian para penyuluh pertanian lapangan, pemerintah Kabupaten Ciamis akan berkomitmen untuk memperjuangkan. Sebelumnya, pemerintah kabupaten melalui Bupati Ciamis memperjuangkan nasib guru dan nakes agar mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Yana berharap kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian ini dilaksanakan rutin setiap tahun dalam rangka bertukar informasi demi kemajuan pertanian di Kabupaten Ciamis. Fahmi, Harapan Rakyat Ciamis.